Hello, hello. Jumpa lagi bersama Mr. Try. Kali ini kita salam-salam dulu. Ya, bajunya sudah dipakai ya. Oke, jangan lama-lama. Ya, sekarang sudah di Wine Walker. Yuk, kali ini Mr. Try akan membahas tentang Pearl Abyss ini pro sama free player ya. Langsung kita gas ya mulai. Nah, kenapa bisa bilang itu pro sama free player? Karena sebelumnya kan waktu ada awakening gear, itu kan sudah bisa try bikin video sebelumnya. Ya, jadi sangat pro sama free player, jadi cuma butuh silver. Oke, dan kali ini ada event tentang ini loh. Ini mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, dan juga penasaran ya, pengen kepoin ya. Nah, tentang ini awakening aksesoris. Yuk, langsung aja tanpa banyak-banyak bacot ya. Kasar banget bang, enggak lah ya. Oke, langsung ada di bengkel aksesoris, lalu kita di craft gear, kemudian kita opening gear, dan di sini ada aksesoris. Nah, kebetulan ya, biar enggak panjang lebar, setiap aksesoris ini harus melewati beberapa misi, dan setelah sudah menyelesaikan misinya, dan saatnya kita langsung memberikan pembuktian berapa sih harganya. Oke. Dan untuk awakening gear ini kita hanya bisa lihat ya, syarat di sebelah kiri bawah itu aksesoris dengan grade mystical yang dapat di awakening ya. Jadi ingat ya, hanya yang mystical. Jadi yang masih ungu-ungu, yang masih unyu-unyu ya, segera ganti ya ke mystical. Lagian kebetulan ada event banyak sekali ini yang memberikan hadiah gratis aksesoris ungu ya. Ungu sih, oranye ya. Jadi yang masih ungu-ungu, unyu-unyu ya, pindah ya. Oke, langsung kita gaskan. Oke, sekarang gini, ada dua jenis juga ya. Kita akan coba, misalnya akan coba dulu yang ini, tiga biji jenis ini dulu, karena masih dalam perhitungan kenapa ya. Nah, dari ini ya, sama ini yang akan bikin, ini sama ini ya. Karena yang tiga yang jenis ini bukan jenisnya Black Tear, karena aksesoris yang jenis ini yang nantinya yang bisa dipakai menuju ke pink. Iya, pink ya. Pokoknya lebih tinggi, tiga tingkat lebih tinggi lah. Kurang lupa namanya ya. Sorry. Oke, sekarang kita langsung gaskan aja kira-kira biayanya berapa. Kita mulai dari cincin batu akik nih ya. Batu akik kecil sekali. Wih. 44 juta. Nah, teman-teman yang masih miskin silver ya, nonton video Mr. Try yang di Merchant Try, di mana kita bisa kumpulin sekitar 30 juta per hari minim loh. Itu belum dari grinding. Oke, langsung kita gaskan ya. Kira-kira dapat apa? Prok. Woi, palunya. Nah, langsung naiknya 59, langsung jadi 81. Oke, langsung kita gaskan naik konfirmasi. Oke, langsung kita yang bagian keduanya. Kita gaskan sama juga biayanya ya. Apakah naiknya juga sama banyaknya? Ya, naiknya juga cukup banyak ya. Nanti kita hitung sendiri aja pakai kalkulator ya, teman-teman ya. Oke, yang ketiga dulu, yang ketiga kita bikin dulu. Murah banget, 36.000. Paling ini berapa? 42. Yang ini 48. Paling mahal ini ya. Ya oke, kita ini dulu ya, yang murah 36.000. 36 juta, coy. Oke, gas. Blah. Nah, selesai ya. Kita yang dua ini bentar dulu, Mr. Try masih butuh beberapa perhitungan yang matang sebelum bisa try bikin ya. Karena Mr. Try juga lagi pengen ganti ya. Ini ya, contoh ya, kenapa perhitungan matang ya. Karena ini nih, mana aksesorisnya. Karena aksesoris yang jenis yang Black Tear ini nantinya nggak bisa di-upgrade ke yang tingkat lebih tinggi. Tapi nggak apa-apa sih, untuk saat ini kan kita jalani dulu ya. Oke, jadi nanti yang kita bisa tukar di sini ya, videonya Mr. Try sudah bikin ya, cari aja di mana tempat tukar Sakatu ya. Kita bisa tukar aksesoris di sini ya. Oke, kita lanjut aja, itu nggak usah dibahas, teman-teman cari aja videonya, ada di link selanjutnya ya. Oke, sekarang kita lihat yang sudah opening dulu ya. Kita cek dulu nih, Black Spirit, kita butuh apa aja nih, Enhanced Gear. Oke, kemudian kita masukin. Oh, sama aja ya seperti awak ninggir, cuman kita butuh sekitar 250. Nah, aduh.
ini magical essence ini ya, kita butuh magical essence yang banyak. Nah, kebetulan magical essence-nya Mr. Try ini, aduh, terlalu boros kemarin ya. Oke lah, kita yang penting gini, yang penting jadi dulu lah, urusan nanti statnya bagus apa enggak urusan nanti ya. Oke, kita langsung masuk ke enhance gear. Oke, kita satu persatu dulu, yang penting kita hemat dulu ya teman-teman. Seperti biasa, hemat itu pangkal kaya ya, tapi jangan hemat pangkal ini ya, pelit ya. Oke, langsung kita enhance ya. Yang bawahnya, paling atas ini yang bawah berapa? 3000. Mateng, cuma bisa dua doang bos, gila. Oke, nanti kan ada event ya. 3000, kita bikin satu dulu aja lah, nggak apa-apa ya. 3000 ya, kita bisa bikin dua biji ya. Oke, kita bikin utama dulu ya. Ini aja deh, cincin dulu dah. 3000, kita enhance dulu. Wah, dapat 13 dong, kurang ganteng. Oke, yang kedua lagi nih, kita langsung nih yang kedua nih. 3000, dapat banyak dong. 11 dong, astaga. Tapi nggak apa-apa, jadi seperti itu ya teman-teman, bisa lihat ya. Oke, langsung aja ya. Setelah Mr. Try berpikiran yang cukup jernih, ya langsung aja, kita nggak usah pakai lama-lama, langsung aja ya, karena semua itu butuh waktu dan proses ya. Untuk nanti pindah-pindah aksesoris itu urusan nanti. Kebetulan duitnya lagi berlimpah ya. Nah, dan cara dapatnya juga bisa banyak. Langsung aja kita gaskan yang belum ya. 42 juta. Yuk, langsung kita gas. Manis. Oke. Cukup berlimpah, konfirmasi. Dan ini yang paling mahal, 48 juta. Oke, gas. Yap. Naiknya banyak juga. Sip, konfirmasi. Yuk kita lihat total CP-nya berapa nih. Hampir 6969. Hei, nomor cantik coy. Oke deh. Oke teman-teman, sedikit tambahan ya. Jadi sayang-sayang disayang kalau kita tidak awakening enhancement yang tersedia ini, kita tidak menggunakan ya. Ini kan kita sudah awakening enhancementnya sudah ya, jadi terus kita sudah kasih magical residu tambahan sudah ya, dua biji. Nah ternyata yang ini kan belum ya, karena kita kekurangan bahan. Nah di sini ada sedikit tambahan bagaimana kita cari bahannya. Oke, sekarang kita masuk dulu ke Pearl Shop, lalu kita pilih di fungsi lain. Kemudian kita pilih di enhancement, lalu kebetulan black pearlnya Mr. Try cukup banyak ya, bukan dari hasil beli lo ya. Oke, nah kita bisa membelinya di sini nih, ini nih, tiap hari bisa nih ya, maksimal 5, maksimal harian per keluarga, jadi satu keluarga bisa beli 5 per hari ya. Oke, kita contohin aja Mr. Try langsung beli 5, berapa sih? Sekitar 300, jadi 5 kali 3, 1500. Berarti teman-teman butuh sampai 600, berarti 2 hari baru bisa beli ya. Kita sebagai contoh makan, kita beli aja langsung. Oke. Tapi juga jangan boros-boros kalau teman-teman sayang, kan ada event dadu ya. Ini cuma sebagai contoh aja biar teman-teman bisa dapat. Oke. Dan juga kita mau lihat ya, berapa sih magical residu yang bisa kita dapat dari hasil tabungan kita di sini ya, kalau sedikit tambahan. Oke, kita masuk dulu di karakter selanjutnya. Nah, di sini kita lihat ya. Kita lihat, nah ini kan ada di sini banyak ya. Mari kita lihat ya sebagai tambahannya. Ini kan tabungan misteri ini banyak banget ya. Mari kita lihat berapa sih yang bisa kita dapatkan. Sumpama kalau kita butuh 3000 magical residu. Astaga, bukan magical residu, magical essence ya. Jadi kita mau dapat magical essence, tolong diralat ya tadi ya. Oke, kita langsung ke black spirit, kemudian kita masuk ke dark energy. Nah coba kita satu persatu ya, kita dari yang paling besar dulu, kuning nih. Nah ini kalau kuning nih, ini wow, cuma dapat 400-an, tapi sayang ya, ini kasih di sub karakter enak nih buat naikin tangga ya, naikin menara ini ya.
Ini oke, kalau yang kalung ini cukup banyak 1300. Lalu yang ini salah dong, bukan 1300. Ternyata dia 892. Oke, yang ini beltnya berapa? 592. Jadi teman-teman bisa menjadi referensi. Kemudian bracelet-nya sekian, 400-an, 468. Untuk anting-antingnya 500-an. Nah, bagaimana kalau untuk yang bahan yang biru ya? Yang ungu. Oke, yang ungu teman-teman bisa lihat sedikit banget ya dapat ini. Tinggal teman-teman jumlahin aja dapat berapa sih yang kayak gini-ginian. Oke, anting-antingnya berapa? Nah, yang paling sedih sekali yang ini nih, yang warna biru nih. Lihat nih ya. Cuman sebiji, astaga. Gila lu. Tapi ya nggak apa-apa lah demi ya. Berapa sampai 3000 ya, butuh 3000. Yang ini yang hijau tidak dapat sama sekali. Nah, untuk kebetulan di sini ada event dadu ini ya. Jadi di sini si habis juga dia kasih kita kemungkinan dapat dari sini juga ya, magical essence-nya juga banyak di sini. Jadi kita jangan sekali-kali melewatkan kesempatan ini. Yuk gaskan ya. Untuk kali ini teman-teman harus wajib jalankan sampai 12 hari ke depan ya. Max 12 hari lama amatnya. Demi magical essence, karena magical essence itu sulit banget ya. Walaupun Mr. Try sudah punya banyak di sini. Oke. Kita cek ya. Nah, walaupun sudah banyak tabungan di sini, walaupun juga kita transfer semuanya ini ke magical essence, juga nggak seberapa cukup ya. Oke, jadi teman-teman wajib ikut itu, wajib ikut ya. Oke, kita kembali lagi. Jadi wajib ikut event ini. Misalnya udah banyak, udah 36 ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu contoh kecil saja dari Mr. Try. Semoga si Pearl Abyss sendiri ini bisa memberikan keleluasaan banyak kepada free player ya. Walaupun jika kita tidak menutup kemungkinan pay to win juga masih banyak bergentayangan di sana. Oke, semangat para free player sama seperti Mr. Try ya. Jangan lihat ini ya, ini buat beli baju ya nanti ya. Ada event ya, jadi cuman beli aja ya, mumpung murah, sekali-sekali lah ya. Pelit-pelit amat sih, kasihan loh, habis nanti bangkrut. Oke, jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa lagi di next konten berikutnya. Dadah. Ih, lumayan ya. Tadi 80 sekian loh, 68 loh. Naiknya hampir 100-an ya. Itu baru kurang 2 tuh. Kaskan lagi.